misalnya dia nanyain gue, bilang gue gak ada, oke? Okay? Siapa yang mau datang? Sibuk nih kayak ini. Oh, iya. Kirain siapa gitu yang mau datang. Udah nyumong yang enak sih. Gak taunya galang ganteng yang datang. Uangnya apa bawa bangke? Ada yang kabur tuh gara-gara bawa bangke kayaknya. Bawa bangke apa? Enggak, Salsa mau pergi. Gara-gara gue kesini kan? Jangan berprasangka buruk begitu dong. Sekarang Salsa mana? Tuh. Gue mau pergi nyaman Salsa, dulu ya. Salsa, hei, hei. Cepet-cepet banget liat sini dulu dong. Kan ada Mira, sama Mira aja ya gue buruk. Salsa, gue kan kesini khusus ketemu sama kamu. Masa ditinggal gitu aja, patah hati ntar aku. Juga buru-buru, oke? Okay? Ya. Itu namanya buru-buru cinta. Kenapa sih buru-buru banget sih sayang? Lo tuh kenapa sih hobi banget gangguin orang? Enggak hobi gangguin orang, aku cuma gangguin kamu doang. Satu-satunya cewek aku godain. Berarti kamu spesial dong? Udah awas, sana cepet-cepet mikir. Ya udah gini. Kapan kamu bisa surfing bareng aku? Gue mau pergi, mikir gak? Mikir. Aja cara dia. Dia sering manggil-manggil gue sayang, cinta, segala macem. Gue jijik tau gak? Cuma karena itu. Ya gak gitu juga. Gue tuh pengen dapet pacar yang udah mapan. Yang udah ada karir, yang hidupnya udah jelas. Yang dia udah tahu gitu loh tujuan hidup dia tuh apa. Cuman sekarang kalau misalnya lo gak punya tujuan hidup, lo mau jadi apa? Jadi intinya lo tuh sebenarnya takut miskin ya? Gue gak ngomongin kekayaan. Status. Ya tapi si Tommy mantan pacar lo itu, dia juga peselancar, tapi lo tetap jalanin. Bedanya apa coba? Yaudah kita gak usah ngomongin Tommy lagi kali ya. Dia kan juga udah gak ada. Ya, gue udah ngubur dalam-dalam kok kenangan semua tentang dia. Mir? Yup. Siapin ya barang-barang daftar ini. Semua. Belanja banyak nih. Ya kan mau ada kompetisi. Nih, brosurnya. Ikutlah. Salsa ajakin. Salsa. Oke? Okay? Sama gue juga gak yaudah. Lo telepon ambulans sekarang. Bang.
cepetan. Keluarganya pasien Galang? Saya temennya, dok. Begini, pasien Galang mengalami gegar otak. Terus, dok? Ada dua kemungkinan. Begitu siuman, dia akan ikat semuanya, atau dia akan mengalami amnesia. Amnesia? Iya. Kalau bisa, segera hubungi keluarganya untuk mendampinginya. Begitu dia nanti siuman. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Permisi. Ya. Bila saja engkau tahu di hatiku ada kamu, bila saja kau mengerti tiap waktu ada kamu. Aku tak bisa dustai hatiku untuk menafiki semua rasaku. Salsa. Alhamdulillah, ya Allah. Kok alhamdulillah? Ya iyalah, gue pikir lo udah nginget sama gue. Emangnya ada alasan apa aku bisa sampai lupa sama kamu? Emang gak inget? Ingat apaan? Iya, kenapa dibawa ke sini? Kamu kenapa bisa ada di sini? Jatuh dari mana? Dari kasur. Kamu serius? Iya. Permisi, Mbak, dipanggil sama dokter, sudah ditunggu di ruangannya. Saya? Iya. Sudah ya. Sa. Kesini lagi kan? Yes. Semua rasaku dan kini ingin dirimu. Nah, apalah gue pusing gini ya. Pasien yang bernama Galang ini mengalami amnesia. Amnesia gimana, dok? Orang tadi saya ketemu dia ingat sama saya? Iya, tapi ya dia ingat hanya memori 5 jam terakhir saja. Bentar deh, dok. Setahu saya yang namanya amnesia di mana-mana itu lupa benar-benar semuanya. Iya, memang betul. Ada beberapa jenis amnesia. Jadi kalau Galang ini hanya bisa kenali orang yang dia temui 5 jam terakhir. Di luar itu, dia tidak kenal. Jadi dia maksudnya amnesia gimana sih? Ya amnesia lupa ingatan. Begitu anehnya lo tau gak apa? Dia cuma ingat kejadian yang terjadi 5 jam terakhir. Dan dia cuma kenal orang-orang itu. Lah, emang itu cuma kita juga? Oke. Sebelumnya dia gak ingat? Enggak. Ya udah kita kasih tahu aja ke keluarganya. Ya mana gue tahu keluarga di mana. Dia tuh dari mana sih? Pake nanya lagi, lo pikir gue emaknya apa tahu dia dari mana? Ya ampun, Sa, serius dikit kali. Galang itu ketiban papan selancar di toko kita, serius. Ya terus apa, gue harus tanggung jawab sepenuhnya gitu? Ya gak tanggung jawab juga, maksudnya. Ya at least kita berusaha lah cari tahu siapa keluarganya. Jadi kita harus sampein kalau Galang itu ketiban papan selancar. Ya iya. Ya iya terus caranya gimana ngabarin keluarganya? Kira-kira bisa ngebantu gak? Ini apa? Ini brosur doang. Terus kita mau ngapain pakai brosur ini? Ya kita itu datengin panitianya, terus kita cari tahu info tentang Galang. Siapa tahu mereka tahu. Kan gak ada salahnya kalau kita nyoba. Jadi yuk. Ya. Salsa. Hai. Hai. Selamat malam. Selamat malam. Baik-baik.
kamu mau daftar lomba selancar ya? Wah, mau comeback nih kayaknya. Enggak, lagi mau cari-cari informasi aja. Ini teman gue, Mira. Halo. Mira. Guntur. Server ya, Mas? Bukan, saya panitianya. Oh, bandotnya. Bosnya maksud saya. Oh, iya. Lo tahu yang namanya Galang nggak? Yang peselancar itu? Kalau Galang, semua peselancar udah pada tahu. Baru dia kemarin dari sini buat daftar. Iya, gue mau kasih tahu dia kecelakaan. Hah? Kecelakaan? Iya, makanya sekarang ini gue lagi cari-cari informasi tentang dia. Mau tahu tentang keluarganya, mau kasih tahu. Oh, setahu aku sih kalau keluarganya itu ada di Jawa Barat. Cuman selebihnya aku nggak tahu. Tapi kalau teman dekat, deket banget itu dia ada. Pacar? Bukan, cowok. Oh. Namanya Reza. Selalu memikirkanmu, selalu membayangkanmu. Oh, maaf, saya tidak sengaja. Gak apa-apa. Melewatkanmu, buatku tergila-gila. Semakin hari semakin gila, aku harus bagaimana. Oh, Mbak, lagi ngejenguk siapa? Mami? Atau Didi? Lo Reza kan? Hah? Kok tahu? Pertama, dua, gue kan tadi udah teleponan sama lo. Oh iya. Tadi kita udah janjian kan. Untung deh, saya kira orang lain. Dari tadi saya nyasar di kamar jenazah. Permisi, Mbak Salsa. Ya? Mbak Salsa, Mas Galanya mau ketemu. Silahkan, Mbak. Oh, iya. Abis ini saya langsung kesana. Kebetulan lo udah datang kan. Mendingan sekarang kita langsung lihat Galang. Tunggu. Emangnya Galang kenapa sih? Amnesia. Amnesia? Iya, gara-gara kenapa-apaan selancar. Kasian banget, kepercaya. Bagaimana dengan ini semua? Aku tak percaya. Lah, kepalamu benjut apa? Kok pakai dilapan segala? Mas ini siapa ya? Hah? Masuk-masuk berisik sih. Sade siapa? Waduh. Sama teman sendiri lupa. Gue kan udah bilang dia amnesia. Amnesia? Iya. Ah, masa sih? Orang dia tidurnya aja jam 10. Itu insomnia, ini amnesia beda lagi. Aduh, Mas, mendingan Mas keluar deh. Saya kan enggak kenal. Mas ini berisik, saya mau bicara sama Salsa. Ya. Oh. Hilang ingatan toh ceritanya? Tunggu. Kalau dia hilang ingatan, kok dia bisa ingat kamu? Ya pokoknya ceritanya panjang deh, ntar gue jelasin kalau. Mas, tolong saya minta maaf sekali lagi, keluar mas, saya pusing. Buset, teman sendiri diusir lagi. Iya mas silakan keluar. Ini udah keluar aja. Iya. Tunggu. Masa kamu gak ingat sih, waktu makan nasi bungkus bareng berdua? Waktu pertama kali datang di Bali, jangan kira-kiranya. Mas, silakan keluar. Saya makin pusing. Tapi kalau makan bakso di pinggir pantai pasti inget, toh. Aduh! Wah, moda pakai mata, toh. Maaf. Gue sama dia, makan minta gue, minum minta gue. Sial banget sih, Sa. Itu namanya karma. Karma apaan lagi? Lo gak liat apa tiap hari? Gue kenal sama dia cuma gitu doang. Dia kerjaannya tiap hari kesini, ngegombalin gue gak jelas. Ya itu karmanya. Dia datang kesini cuma mau nggodain lo. Tapi lo nya... Udah. Masih bahas lagi deh. Pokoknya sekarang mendingan lo kesana. Di sana itu ada teman dia namanya Reza dan dia nggak inget sama sekali. Lo jelasin di sana sama dia. Repotin banget sih orang Malaysia. Lo mau mana? Pantai, pusing. Enak banget hidup lo. Hei.
kasihan banget ya. Kayak cantik kamu jalan sendirian di pantai. Kayak gak ada cowok lagi. Hidup itu bukan cuma tentang pasangan doang. Oh. Sa, gimana toko? Masih jalan? Masih. Udah lama banget ya, aku gak mampir. Karena kita sibuk sama urusan masing-masing. Iya sih, cuman aku bersyukur banget bisa ketemu kamu lagi di sini. Itu teman-teman gak nungguin? Oke deh, nanti aku mampir ya. Yaudah, gue jalan ya. Aneh. Kok gak bisa kenal gitu ya? Monggo. Maaf mbak, mau kemana ya? Mau jenguk kamar nomor berapa? Kamar ini? Emang situ siapa? Mau kenalan, aja kenalan aja. Buset, emang situ siapa? Ngebet banget pengen kenalan, nyok. Emang lo siapa? Kegatelan banget sih pengen garuk orang. Yang di dalam situ teman saya. Oh, jadi lo itu Reza, temannya Galang yang gak dikenal sama Galang. Udah dua kali cewek kenalin aku di sini. Terkenal banget ya aku di sini. Gak usah GR, gue tuh temannya Salsa. Tunggu dulu. Apaan lagi sih? Oh, berarti kamu ikut bertanggung jawab juga dong atas hilang ingatannya si Galang. Dia mau amnesia kek, mau anemia kek, gak ada urusan sama gue atau Salsa. Masih untuk dibawa ke rumah sakit. Tapi TKP-nya kan di toko kalian. Ya dasarnya aja dia yang apes. Udah deh, sekarang gini aja, lo telepon keluarganya. Soalnya gue sama Salsa itu sibuk banget, gak bisa ngurusin dia. Sorry, saya tidak bisa. Kalian pernah pesan sama saya, jangan pernah hubungi keluarganya. Urusan apa? Entah ya, saya kurang tahu. Ya udah urusin aja dia. Sorry, tidak bisa. Karena kalian udah lupa sama saya. Aduh, pakai otak dong. Bilang aja sekarang lawan. Udah deket gue. Akhirnya ada juga yang datang. Mira, Salsa mana Mira? Di toko lagi sibuk. Ini ngapain lagi sih diajak ke sini pakai masuk-masuk segala ini ngapain? Dia ini sukarelawan, namanya Reza. Dia yang bakal ngebantuin lo. Benar. Saya ini sukarelawan. Suka-suka jadi kawan. Lo tuh beneran lupa apa enggak sih? Ntar dulu. Lo cewek apa cowok? Ya cowok lah, Mir. Gue gak ngerti, pokoknya seinget gue itu terakhir gue ada di tokonya Salsa. Bohong kali lo, pura-pura doang kali lo amnesianya. Biar Salsa itu gak menghindari lo lagi kan. Mir, masih aja suka bercanda. Ngapain Salsa ngindarin gue? Dada aja lo. Ini lo gak inget apa emang gak tahu? Lo Mir, gue bingung deh. Pokoknya yang gue tahu itu, gue sayang banget sama Salsa. Hah? Mulu lo dari tadi. Kan gue udah bilang Galang itu ngomong untuk lo, aku sayang kamu. Gitu. Gawat nih, gawat. Gawat apanya? Lo disenengin sama cowok, bukannya seneng, ini malah gawat. Bahayanya di mana coba? Masih syukur dia gak bilang dia suami lo. Mir, gue rasa dia bohongin kita deh. Mungkin sebenarnya dia tuh gak amnesia, dia cuma pura-pura sakit doang. Jadi maksud lo itu dokternya bohong. Jadi dokternya itu bisa disuap buat ngatur penyakit. Lo pikir bisa apa? Ya sekarang gini deh, zaman sekarang tau apa sih yang gak bisa disuap? Yaudah, mendingan besok kita gak usah ke rumah sakit aja.
bahaya gak tuh? Gak usah dipikirin, kan masih ada Reza. Iya juga sih. Aduh, mau kamu sumpah sampai nungging, sampai guling-guling juga aku gak akan percaya kalau kamu itu temanku. Oke, yaudah. Ya wes lah. Gak apa-apa deh kalau kamu gak ingat aku sebagai temanmu. Anggap aja aku ini sukarelawan dari panti jompo. Puas tau kamu? Ada satu saksi lagi kalau aku itu temen kamu, si Bledek. Tur, gimana kabarnya? Baik, gue masih nomor lu ke Salsa. Oh yeah. Gitu? Hei, Lang, ini apa lagi sih? Ini siapa lagi? Kenal sama gue juga? Iya. Kok? Gak usah, ha? Gak usah kaget, gak usah heran. Dia ini lagi kena insomnia. Di mata dia, kita itu gak ada. Kita itu dianggap alien. Jawir, amnesia. Tadi emangnya aku ngomong apa? Insomnia. Cuman kok Salsa gak bilang dia kena amnesia? Lo kenal Salsa juga? Ya kenal. Dia teman lama gua. Cak, ini gimana ini? Dia kan harus ikut lomba selancar. Entah ya. Dia aja inget orang aja gak bisa. Apalagi selancar. Jangan-jangan dia lupa kalau dia itu atlet selancar. Kasian banget ada orang begitu ya. Hei, Mas Gunter. Ajak dong sekali-sekali teman-teman peselancarnya buat belanja di sini. Kita lagi banyak diskon loh, Mas. Gitu ya? Iya. Gampang ntar saya kabarin. Iya. Yeah. Sa, halo. Hai. Hai. Aku tadi baru dari rumah sakit nengok Galang. Dia amnesia ya? Iya, kata dokter sih gitu. Dan ternyata dia tuh lupa kalau dia tuh peselancar. Cuman anehnya kok dia ingat kamu ya? Gak tau lah, mungkin emang aku lagi apa sekali kemarin. Gak ngerti juga kenapa tiba-tiba dia bisa ketibaan papan selancar di sini. Coba kamu telepon familinya. Aku udah bilang gitu, cuma Reza bilang katanya nggak usah. Jadi ya udahlah terserah mereka lah. Aku udah cukup pusing. Sa, aku keluar dulu ya, mau cari pulsa. Iya. Balik lagi. Halo, Sasa. Ini Reza. Galang minta kamu datang ke sini. Nggak bisa, Za. Ini di toko aku lagi ribet banget. Waduh, tolong dong. Galang minta pulang nih. Pulang kemana? Ya pulang. Keluar dari rumah sakit ini. Dia udah stres, katanya gak betah. Pokoknya kamu datang dulu deh ke sini. Ya udah nanti aku usahain. Di sini sekarang aku masih banyak banget urusan. Ntar kalau misalnya udah selesai, aku langsung ke sana. Oke. Mir, gue boleh minta tolong gak sama lo? Oke. Gue minta tolong lo sekarang ke rumah sakit urusin si Galang, katanya dia mau keluar hari ini. Abis transfer, gue langsung ke sana deh. Ya udah, tapi gue siap-siap dulu ya. Makasih ya. Jadi aku ini hidup sendirian. Iya. Kamu itu pendatang, perantau. Dan aku adalah klinis food. Kita pernah makan bareng-bareng nasi bungkus di pelabuhan kiri mana? Waktu kita sama-sama kiri. Masih inget toh? Kerjaanku ini selancar. Emangnya ingetnya apa? Tukang cendol. Orang cara berselancar aja aku nggak tahu. Tapi masih inget kan cara makan? Ya, inget lah. Nah itu yang paling penting. Ya. Sudah, aku mau keluar dulu. Sumpek di sini. Salsa jadi di sini nggak? Jadi ding. Tenang aja. Ya, aku keluar dulu. Ada uangnya saya transfer sekarang, nanti saya konfirmasi lagi ke Bapak ya, Pak. Iya. Makasih. Halo. Galang enggak mau pulang nih kalau lo enggak ada. Ya udah lo balik aja. Mau dia sampai tua di situ biarin aja. Bentar ada yang mau ngomong. Halo.
Sa, tolong dong. Ini semua demi kemanusiaan nih. Telepon palang merah kalau demi kemanusiaan. Tunggu, tunggu. Ada yang mau ngomong nih. Salsa, nggak jadi kesini. Aku harus jaga toko. Kan udah ada Mira. Ya udah, aku bakal mogok makan sampai kamu datang kesini. Mau makan kek sampai kayak gimana? Mau nggak makan kek? Emang gue pikirin ya, siapa lu? Dengar ya, mau dia makan, mau nggak makan, gue nggak peduli, terserah dia. Sa, ini aku Guntur. Oh, ya ampun, sorry. Gue pikir tadi di rumah sakit. Maaf ya. Nggak apa-apa. Sa, kamu masih di toko kan? Di toko? Yaudah, aku mau ketemu kamu lagi. Boleh kan? Iya, nggak apa-apa. Yaudah, aku udah di dalam. Ya. Oke. Okay. Apalagi sih, Mir? Kan gue udah bilang gue gak bisa. Iya, sekarang dia mau nuntut atas dasar apa coba? Nanya aja sih. Yaudah, gue kesana sekarang ya. Ada apa lagi sih, Sa? Kok kayaknya lagi ribet gitu kamu? Ya sekarang gimana gak pusing coba? Gue aja baru kenal sama Galang. Terus tiba-tiba sekarang dia mau makan, minta sama gue. Mau pulang, minta dijemput sama gue. Kalau gak katanya dia mau nuntut tau gak? Maksudnya gimana ya? Ya, sekarang ini dia minta keluar dari rumah sakit, tapi gak mau keluar kalau misalnya gak gue yang jemput. Yaudah, aku anterin kamu. Ya, aku bantu kamu. Gimana? Untung kamu datang. Loh, laki-laki itu selalu datang untuk menyelesaikan masalah perempuan. Yaudah yuk. Ayo. Ini kenapa ya? Dari tadi mondar-mandir kayak robot soa. Tenang aja, si Salsa pasti datang ya. Pokoknya, kalau sampai dia gak datang, gue gak mau ya. Udah dengar 20 kali, ya. Lagian kamu mau ngapain sih? Orang dokter nyuruh kamu bed rest 2 minggu. 2 minggu? Lama banget, bisa gila gua, enggak. Terus? Kamu mau ngapain? Kerja. Kerja ngaco sawah. Betul, channel. Jadi pelabuhan. Akhirnya bidadari yang ditunggu udah datang. Nyok, jalan nyok. Yaudah, nanti aku pulang ya. Pulangnya kemana? Maunya kemana? Kontrakan? Atau hotel Prodi ya? Udah ya cepetan ah. Kok? Dia bisa sama kamu? Dia mau ngasih tumpangan buat nganterin lo. Eh, Guntur, ingat kan? Iya gue ingat nama lo. Beledek, beledek ya lah. Beledek itu panggilan akrab gue sama dia. Kapan gue deket sama lo? Udah ya cepetan, ini lama banget sih pada. Buntun dong, Sa. Sa, tunggu. Pak, gak mau ngapain sama dia? Enggak, mau sama kamu. Udahlah, Sa. Maklum, bentuknya lagi ditengkul. Sa, Sa. Cepas. Sa. Jauh, tunggu dulu. Itu Sa sama Galang bisa dekat begitu. Sejak kapan? Sejak kecelakaan. Beneran rumah gue. Lah mana gue tahu. Lo tuh nyong sama teman lo si Reza. Yah, dia mana tahu. Aku kenal dia aja enggak. Udah deh, enggak apa-apa. Enggak dianggap juga enggak apa-apa. Daripada antar diurut-urut muter-muter kayak obat nyamuk. Udah gue balik ya. Ntar dulu dong. Gue masih banyak urusan. Kan ada Reza nemenin. Kalau lu kurang orang, panggil Bicara lagi. Buat apaan? Buat main catur ngisi TTS apa, Ki? Iya, yuk. Tapi datangnya setiap hari. Baik. Kan gua kata dokter belum boleh kemana-mana. Iya, nanti kalau misalnya nggak ada urusan, gua kesini. Salsa,
Kasihan dia. Iya. Nanti aku telepon ya. Iya. Kok jawabnya iya-iya mulu sih? Ntar kalau misalnya gue jawab enggak lah nangis. Tunggu di mobil. Kak. Jadi dulu si Guntur itu suka sama lo? Iya, katanya sih gitu. Terus abis itu dia ngilang gitu aja kayak ngindarin gue, ya jelas. Berarti sekarang dia mau CLBK sama lo? CLBK apaan sih? Dulu tuh gak pernah pacaran. Dia suka sama gue itu juga gara-gara temennya. Dia gak pernah ngomong apa-apa sama gue. Oh. Oke, sekarang soal Galang. Gimana, Mi? Aduh, please gak usah ngomongin Galang dulu ya. Gue jadi stres tuh gak ngomongin dia. Lo gimana sih? Dia waras, lo stres. Dia amnesia, lo tambah stres. Mau lo apa coba? Ini itu namanya stres kedua kalinya. Sial banget ya gue. Selanjar. Namanya juga otak lagi error. Ya nggak inget apa-apalah. Kalau ingat namanya kayak error. Udah makan dulu, Ki. Siapa tahu habis makan errornya sembuh. Terus kamu salsa? Dulu pas selanjar juga? Itu aku nggak tahu. Yang aku tahu, si Salsa itu punya toko peralatan selancar. Kalau Guntur? Kalau si Guntur itu panitia lomba selancar yang bulan depan mau diadain dan kamu udah daftar loh. Lomba selancar? Gue udah daftar. Siapa yang daftarin? Ya, kamu sendirilah. Masa iya nenekmu? Iya Pak. Udah, saya udah cek ke pegawai saya, katanya udah dikirim tadi pagi semuanya. Sama-sama ya Pak ya. Beneran lagi ada di depan, jadi tahu deh tokonya. Mira ada? Ada di dalam. Itu si Gila udah bisa ditinggal di dalam. Bisa? Emangnya saya emaknya masih nungguin dia tiap menit? Kasihan dia. Dari semalam dia ngeliatin foto-fotonya aja. Bingung. Kasihan juga sih. Maka itu, bantuin dong dia. Mungkin cuman kamu aja yang dia kenal. Gini deh, kenapa sih gak ditelepon ke keluarganya aja gitu biar urusin dia? Ah, enggak ah. Gak tega saya. Kok gak tega? Keluarganya Galang itu nelayan kecil, Pak. Di luar kota jauh banget. Oh, jadi emang dari kecil udah kebiasaan sama air laut tuh dia? Ya, gitu deh. Sekarang malah takut sama air laut. Siapa bilang gitu? Dia bilang gitu. Ya udah deh kalau gitu. Boleh kan saya menemui Mira? Iya boleh, kamu temenin dia dong, aku mau keluar. Menentuk pesonanya yang ada. Dia tersenyum oh sungguh manja. Ketika ku sapa dirimu. Kebetulan ketemu kamu di sini. Ada hal yang penting aku mau omongin. Soal apa? Soal Galang. Kenapa dia? Baru aja aku dan panitia meeting sama pihak sponsor. Nah, masalahnya sponsor itu harus mengharuskan Galang ikut lomba. Kalau enggak, mereka mundur. Emang dia penting banget? Sangat penting, Sa. Soalnya Galang mau dijadiin model iklan sponsor itu. Ya, Galang udah sepakat sih. Ya terus kita harus gimana dong? Anaknya aja takut sama air laut. Kita harus kasih dia semangat. Dia kan bisa berselancar. Terus kita ngapain? Latih lagi. Gimana? Nah, sekarang aku butuh bantuan kamu nih untuk kasih tahu ke Galang. Oke. Yaudah nanti kalau misalnya aku ada waktu coba ngomong sama dia. Bener ya? Bener.
Lomba selancar? Enggak. Enggak ikut gue. Woi, Lang. Lu kan udah daftar. Gimana sih? Nih, gue bawa brosur dan daftar pesertanya. Lu lihat. Enggak, gue gak butuh. Gue liat air laut aja gak mau. Gimana ikut lomba selancar? Lu ada-ada aja deh. Yaudah kalau gitu lu gue kasih terapis. Gimana? Hah? Tukang pijit maksud lu? Kalau tukang pijit gue mau. Udah deh, ini kenapa jadi ngomongin pijit-pijit sih? Kecuali gini deh. Kecuali apa? Kecuali terapis itu salsa. Jadi gue mau ke pantai tapi harus ada salsa. Enggak bisa. Gue gak bisa. Ya udah, berarti gue gak mau. Tantan. Sa, please, ya. Yeah. Tolongin. Ini demi event yang besar, ya. Yeah. Oke. Okay. Sa, tunggu dulu. Sa, mau kemana sih? Mau balik lah. Ada yang nungguin gue di toko. Tapi kamu nanti kesini lagi kan? Ngapain? Temenin aku makan malam. Abis kemarin malam, aku ditemenin makan sama Reza berdua. Dikasih makan cuma nasi sama ikan kering. Buset, masih dibahas aja. Masih untung dikasih makan. Daripada aku kasih racun tikus. Sa. Gue taruh kemari lagi ya. Kita bahasin semua. Tunggu. Apa? Gue mau nanya. Hubungan lu sama Salsa tuh apa? Ah, ini dia nih. Ini pertanyaan yang sama dari gue ke Reza. Lu tanya Reza, ya? Yeah? Wah. Emang Guntur sama Salsa ada hubungan apa? Nah, hal ini sama persis ditanyakan Guntur ke gue. Mendingan kalian berdua bicara dari hati ke hati. Emangnya kenapa sih? Waktu lu ditanya gitu sama Guntur, lu jawab apa? Gue gak jawab, karena dia belum jawab pertanyaan gue. Sa! Ini menyangkut event besar, Sa. Menyangkut dunia selancar Bali. Dengar ya, aku gak mau terbebani sama urusan jasa pariwisata kayak gitu. Ini kan urusan pribadi. Loh, kamu jualan alat selancar, itu paling gak kamu udah terlibat di dalamnya. Aku udah gak mau main kayak gitu-gitu lagi dan aku bener-bener udah ngubur masalah lo dalam-dalam. Masa ngapain aku buka-buka lagi ya? Salsa, masa lalu gak selalu menyeramkan. Come on, Sal. Ngapain sih nih ngomongin negara? Gak ada yang lebih berat apa yang dibahas? Gak kita ngomongin perut kok. Kenapa? Pokoknya gue harus bujuk dia. Biar dia mau jadi mentornya Galang buat berarti selancar. Lo mau sampai bego, gak bakalan bisa ngebujuk dia. Harus mau. Kalau perlu gue bikinin surat sakti nih, dari Menteri Pariwisata. Oke, keren. Kalau itu sih gue jamin dia pasti bakalan langsung mau. Tapi ini menyangkut masalah uang gede gak? Bisa dibilang begitu. Oke, kalau gitu lo kasih aja bagian untuk Salsa lebih banyak. Lo, dia bakal dapat honor, lo tenang aja. Kalau gitu biar gue aja yang tujuh. Tapi ntar gue juga dapat honor. Bisa diatur. Selama ini masih menyangkut soal si Galang, kayaknya kita bakal kena apes terus deh. Biasanya gini deh, yang namanya musibah kita mana tahu sih kapan datang. Ini kan sebenarnya musibah dia, cuma kejadiannya di toko gue. Ya itu dia apesnya kita. Tadi lo mau ngomong apa? Bisa gak kalau lo bantuin Guntur buat ngelatih Galang surfing? Lo tahu kan sebabnya apa? Udah semuanya. Sekarang gini ya. Galang itu sekarang lagi amnesia. Nah, kalau sampai dia gak surfing lagi, dia mungkin gak bisa makan, terus gak punya tempat tinggal, terus mau kemana-mana bingung, ya kan? Apa lo mau terus-terusan ngempanin dia, enggak kan? Ya tapi sebenarnya ini tuh salah si Reza atau enggak. Gue udah bilang suruh telepon keluarganya, dia enggak mau. Itu sih masalah lain. Kalau misalnya gue bisa surfing, gue pasti akan bantuin Guntur buat ngelatih si Galang. Tapi mereka tuh mintanya lo. Galang mintanya lo, Guntur mintanya lo. Itu orang penting tau. Pinter ya ngebujuknya ya. Thank you.
rasakan kenikmatan semu yang kau tawarkan terselip. Galang, ayo mulai. Galang, ayo mulai. Galang? Galang mana? Galang mana? Galang? Jawir, Galang mana? Lu, bukannya tadi sama kamu? Jawab lu pertanyaan gua. Ah, enggak ah. Yang kemarin ini belum dijawab. Boleh dong, kita lagi. Semua rasa itu kita lagi di hatiku. Kalau ini bukan karena kamu, aku juga sebenarnya nggak mau ngelakuin ini. Salsa akan dampingin lo terus. Lo tenang aja, kita masih punya banyak waktu. Lo tuh sebenarnya kenapa sih kok mau ribet-ribet ngurusin beginian? Loh, secara pribadi gue nggak ada urusan. Ya, ini cuma karena kerjaan doang. Tapi kalau gue harus ngikutin lo terus, dampingin lo terus, terus ikut ngelatih lo, gue nggak bisa. Ya, ini cuma tugas. Jadi ini gue dibayar dong? Ya iyalah, bayarannya gede lagi. Terus kamu dibayar juga, San? Ya, secara profesional harusnya sih iya. Semua ada hitungannya nanti. Ya, tenang aja. Yang penting sekarang, lu siap bertanding. Ikut lomba selancar itu. Gua sih gak yakin. Loh, ya kalau misalnya lo gak yakin ya gue mundur aja kalau gitu. Ya, Sa. Kalau kamu mundur ya aku ikut mundur juga. Sa, Sa. Jangan dong, please. Kamu tuh harusnya kasih support dia. Udah, ya pokoknya sekarang ini lo semangat aja dulu. Gue bakal dampingin lo terus kok. Ya? Jadi aku mau ngucapin terima kasih karena kamu udah bantuin. Santai aja kali, gue juga jadi enjoy-enjoy aja kok ngelakuinnya. Iya, nanti aku cariin tati yang baru buat Galang, jadi kamu bisa bebas lagi. Loh, kok gitu? Padahal gue lagi semangat-semangatnya nih. Katanya kamu gak suka sama Galang. Iya, dulu emang gue sebel banget sama dia gara-gara dia suka gombalin gue. Tapi sejak dia amnesia, dia tuh berubah jadi sopan banget, jadi baik. Lagian gue ngerasa gak enak juga kan yang bikin dia amnesia gue. Ini kalau bukan karena pesan sponsor, aku gak bakal ngurusin Galang. Ya udah, anggap aja kita itu ngelakuin amal baik. Yaudah gue masuk dulu ya. Makasih. Kenapa lagi? Gak apa-apa, aku tungguin kamu di sini sebelah. Mira, terimalah bunga khusus untukmu. Hah?
Hari gini, jam segini bawanya bunga. Bawanya tuh gorengan, lapar tahu. Bunga itu simbol cinta. Sedangkan gorengan, simbol becek. Becek gak ada ojek. Bunga dari mana tuh? Ya dapat belilah. Ya masa nemu di jalan. Tahu. Bosmu ada? Atau tidak ada? Kenapa nyari-nyari duit? Kebetulan kalau ada. Boleh saya minjem Mira? Roman-romannya ada yang jadian nih. Jadian apaan? Kamu mau pergi kemana? Kita jalan. Aduh, kalau jalan enggak deh, capek. Kita naik motor. Emang punya motor? Mobil juga ada. Punya sendiri? Punya orang di showroom. Masih untung kan? Ya iyalah untung, gimana sih, hati-hati besok-besok. Ini kamu kemana? Mau keluar sebentar. Dari tadi tuh aku muter-muter nyari toko kamu ini. Boleh masuk gak? Masuk. Boleh. Jadi malas ngapa-ngapain? Iya. Mati aja yuk. Kamu aja. Ya habis. Masa orang mabuk cinta, jatuh cinta mesti ngelupain semuanya. Bisa sedikit lah kewarasan kita. Itu dia yang namanya cinta. Gak masuk akal. Sekarang kamu bayangin ya. Cewek cantik seksi ala Brazilian ini masa bisa jatuh cinta sama cowok busuk kayak kamu? Gak masuk akal banget kan? Kamu serius mau nikah sama aku? Kalau aku udah ketemu sama orang tua kamu sih aku bisa ngambil keputusan. Orang tua aku di Surabaya, tinggal ibuku. Aku ini perantauan loh di sini. Oh. Kalau kamu pengen tahu banyak tentang aku, tanya aja Galang. Kalau nanya sama Galang, itu sama aja aku nanya sama kebo. Oh iya. Jadi gitu. Gue aja kaget banget. Tapi lu lupa gimana ya? Guntur? Sini ikut makan. Makan juga ya? Ya ini aku bawain makanan juga sih buat kamu. Kalau kita berdua tadi.
nggak tau udah galang. Sorry lah. Nggak apa-apa, nanti yang punya aku dia makan aja, aku udah kenyang. Beneran? Iya lah, masa gue mau makan dua kali. Bentar ya, gue main piring sama minum. Lang, gue udah cari pelatih baru buat lo. Pelatih baru buat gue? Ya terserah. Yang pasti Salsa nggak bisa, karena dia harus ngurus toko. Ya gue nggak mau tahu. Gue maunya tetap Salsa. Sedikit pusing aja. Iya, mendingan kita mikir aja dulu yuk. Saya kayaknya aku emang bisa berselancar. Kan gue udah bilang sama lo, lo itu emang berselancar. Galang itu playboy anaknya, ceweknya di mana-mana. Semua server udah berapa tahun? Kamu mau yang mana? Ini apa? Ya terus maksud lo apa barusan ngomong kayak gitu ke gue? Ya supaya kamu nggak tergoda aja sama dia. Dari awal dia belum amnesia juga gue nggak niat. Sekarang juga enggak kan? Ya enggak lah, gue mau deket sama dia karena sejak dia amnesia, dia tuh jadi baik, jadi sopan, gak kayak dulu. Suka gak jelas, ngerayu-rayu, gak sopan. Itu sifat aslinya, ya. Begitu dia sembuh, wah udah, telat. Dia bakalan kambuh lagi. Percaya sama aku. Emang, menurut lo, dia bisa sembuh? Bisa. Amnesia itu penyakit. Dan itu bisa pulih. Sa, besok free. Jalan yuk. Ya, lihat besok ya, aku nggak tahu soalnya besok mau kemana, jadi lihat besok. Anak lewat, diintilin. Masa katanya si Galang playboy? Kata siapa? Guntur. Terus? Masalah buat lo? Ya enggak. Ya udah gak usah dipikirin. Siapa yang mikirin? Terus ngapain bengong? Ya suka-suka gue dong. Suka banget sih. Lagi mikirin Galang ya? Udah mulai suka ya? Eh, itu bohong banget. Karena seseorang yang membicarakan soal orang lain, itu artinya seseorang itu tertarik. Iya kan? Ngaku. Tapi si Guntur itu maksudnya apa? Bilang kalau Galang itu playboy. Yang mana gue tahu. Oh, pasti karena dia juga suka sama lo. Apaan sih lo, ngaco di lama-lama. Men, sinetron lagi. Satu cewek, dua cowok. Pinjam kamar kecil. Thank you.
namanya lagu jatuh cinta. Kalau orang lagi jatuh cinta itu ya, semuanya jadi indah. Lu jadian sama Mira ya? Ya, bisa dibilang gitu sih. Gimana Salsa? Tahu, bingung. Gua ngerasa itu pacaran sama dia. Tapi lo lihat sendiri kan dia gimana ke gua. Menurut lo aneh gak? Agak sedikit aneh sih. Tapi biar deh, nanti aku cek lewat Mira. Ya? Pagi-pagi udah ada bidadari yang mampir. Yuk masuk. Gak usah, gue di sini aja, gue cuma mau ngomong sebentar doang, Pak. Kan galangnya ada di dalam. Iya, kalau gitu gue ngomong sama lo aja. Soal kita. Soal galang. Bilangin sama dia mulai hari ini gue gak bisa ngajarin dia lagi. Masalahnya apa? Masalahnya pertama gue capek, dan kedua gue udah gak terlalu punya banyak waktu. Soalnya toko gue gak ada yang jaga dan sekarang gue lagi ribet. Waduh, jangan gitu dong. Ini namanya lepas tanggung jawab di tengah jalan nih. Galang itu sekarang lagi latihan lo buat lomba. Sekarang gini deh Reza, anak aja sampai sekarang masih takut sama air laut. Terus kita mau ngapain mau paksain dia? Kan kasihan. Iya sih. Terus? Ya terus sekarang gue udah bilang sama Guntur dan dia udah cari pelatih baru buat Galang. Jadi lo kasih tau ke dia juga, jadi mulai sekarang kalau misalnya ada apa-apa dia langsung nanya aja sama Guntur, langsung hubungan sama Guntur. Gak usah ke gue lagi, oke? Makasih ya, gue permisi dulu. Salsa! Apaan tuh? Galang! Ngapain sih? Taruh minyak angin di hidung? Ini ngapain pijit-pijit? Salsa? Kok kamu kesini, sayang? Kamu ingat aku? Siapa kok, yuk? Masa aku lupa sih sama kamu? Ya nggak mungkin lah aku lupa sama orang yang susah bareng sama aku dari awal. Ingat waktu kita datang ke Bali, masih zaman-zaman kere, makan nasi bungkus di Pelabuhan Gilimanuk. Bagus! Berarti kamu sudah waras. Sembuh dari amnesia. Siapa yang amnesia? Ya kamulah. Masa aku? Ya udah bagus lah kalau gitu. Gue balik ya. Lepasin. Tugas gue udah selesai ya di sini. Aku yang tak bisa memahami keinginanmu harus ku mengerti. Saya ada apa? Dengar ya, sama yang gue sayang. Aku bukan pacar lo, ngerti? Sa, bentar, Sa. Andai aku bisa memahami apa yang kau inginkan harus. Iya oke, okay. Aku minta maaf. Tapi please kasih tau aku kenapa. Oh, tanya aja sama Reza. Sebenarnya dari dulu gue gak pernah berhenti menyukai Salsa. Bahkan gue udah timbul rasa sayang sama dia. Cuman pada saat itu gue harus pergi karena gue udah masalah keluarga, Mir. Oh gitu. Tapi ya, setahu gue, soal Salsa sama Galang, mereka itu gak ada hubungan apa-apa. Karena bagi Salsa, Galang itu cowok paling norak di dunia ini. Makanya dia gak suka. Yakin lo? Berarti gue masih bisa masuk kan? Ya lo cari tahu dulu pintunya di mana, terus digembok apa enggak? Ya kalau ternyata pintunya digembok, gue harus beli kunci di mana? Tukang kunci di pinggir jalan, harganya 20 ribu. Hei,
tukang kunjung bawa-bawa. Nah, mumpung ada lo, gue kasih tau nih. Si Galang udah sembuh amnesianya. Kok bisa? Gara-gara harapan selancar lagi. Yalah, basi banget sih. Kayak di film-film. Amnesia, terus sembuh lagi karena kejedot barang yang sama. Jadi gini ya, mulai detik ini gue gak mau lagi ada hubungan sama dia, ngerti lo? Cuman, aku sama kamu masih ada hubungan kan? Mir, gue mau pergi dulu ya, Mir. Mau kemana? Ada urusan. Sa. Aku ini. Jangan. Nanti yang ada ketiganya itu setan. Gue bener sendiri. Sa! Gak usah ikutin gue. Ntar ada setan lo. Saja engkau tahu di hatiku ada kamu. Bila saja kau mengerti. Sa, bentar, Sa. Waktu ada kamu, aku tak bisa dustai hatiku. Untukmu nafiki semua rasaku. Dan kini ku ingin dirimu tahu. She was just 17 and you know what I mean. La 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 yeah! La 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 la. Mir, Salsa mana? Pergi. Pergi kemana dia? Lang, gue boleh nanya gak? Lo beneran udah sembuh ya? Ini berapa? Mulai gue bocah apa? Bener Mir, asli. Dia tuh udah sembuh kok. Lalu waktu aku tanya, waktu zaman kita kira aja, dia bisa jawab. Bagus deh kalau otak lo udah gak mensong lagi. Mir, tapi ini gue serius. Salsa pergi kemana? Kayaknya dia marah sama gue deh. Kenapa ya? Ya lo cari tahu sendiri lah. Kan gue gak tahu isi hatinya Salsa apa. Entah mengapa yang kulakukan selalu salah di depanmu. Harus apa yang kulakukan biar semua menjadi indah. Aku yang tak bisa memahami keinginanmu, harus ku mengerti. Begini salah, begitu salah, semua salah. Andai aku bisa memahami apa yang kau inginkan, harus ku ikuti. Begini salah, belum bisa nemuin Salsa. Segitu bencinya kayak dia sama aku.
setiap kali aku ke toko, dia gak pernah ada. Ditanyain rumahnya, gak pernah dikasih tahu. Sama pacarmu itu. Oh iya ya. Ah, kalau begitu, nanti kalau ketemu lagi, langsung aja kamu tembak. Nembak, nembak. Main nembak aja. Gila apa kamu yang enggak lah? Apa salahnya toh? Itu kan cuman mengungkapkan perasaan cinta. Yang jadi masalah ada si Guntur. Guntur? Iya. Aku tuh sering loh melihat mereka berdua. Dan kayaknya mereka itu bukan cuma aja berteman. Hei, Lam! Gimana? Udah siap? Udah, gue udah siap. Cakep. Salsa apa kabar ya? Sebenarnya selama ini gue nyoba untuk ketemu sama dia tapi gak pernah bisa. Dan gue denger lo lagi dekat sama dia, jadi gue pikir lebih baik gue nanya ke lo. Salsa, perlu lo tahu gue udah jadian sama dia. Jadian? Yap. Tapi sebenarnya udah dari dulu, udah lama. Cuman kebetulan kami ketemu lagi, ya kesempatan gak datang 3 kali, bos. Ya udah kalau gitu, gue duluan ya. Saja engkau tahu di hatiku ada kamu. Bila saja kau mengerti. Salsa yang baik, kita akan merasa kehilangan kalau sesuatu itu sudah pergi. Barangkali aku udah banyak membuat kamu sakit hati, kecewa, dan frustasi. Tapi aku cuma ingin berteman dengan kamu, dekat dengan kamu, dan itulah kenapa aku selalu datang ke tokomu. Aku gak pernah ngerayu cewek seperti ngerayu kamu. Aku gak pernah godain cewek selain godain kamu. Kalau kamu dengar dari orang aku itu playboy, itu cuma sebutan aja. Karena kenyataannya, aku gak pernah ngejar cewek-cewek. Hanya kamu yang aku kejar. Aku memang suka sama kamu. Tapi aku gak punya cukup keberanian untuk menyatakan cinta sama kamu. Bukan takut ditolak, tapi takut jangan-jangan aku yang gak siap mencintai kamu. Datanglah besok saat event surfing competition. Asal kamu tahu ya, aku memberanikan diri ke laut meskipun itu tanpa kamu. Aku cuma pengen kamu ngeliat aku berlomba, meski kamu lihat dari jauh, dan aku pun gak akan bisa ngeliat kamu. Salam kangen, Galang. Untuk menafiki semua rasaku. Dan kini aduh ibu bos, kok masih di sini sih? Udah ayo kita jalan. Event penting kayak gini, gak bisa kita gak datang. Ayo, jalan. Kita udah telat nih. Ini loh, ada bus mogok. Oh, lu mau dijemput cowok ini. Tuh, kok kalian masih di sini sih? Iya nih, gak tahu tuh. Sini aja deh, kita duluan nih. Ayo. Sa, aku cariin kamu tadi di pantai. Ini gak ada. Gak enak badan, semalam gak bisa tidur. Ke dokter yuk. Gak usah, udah gak apa-apa. Tapi kamu ikut ke pantai kan? Sa! Segala tingkah lakumu memancingku tuh.
aku mau ngomong sesuatu boleh ya? Sebenarnya aku pengen bahas ini dari kemarin-kemarin, cuman kayaknya kamu belum siap. Jadi? Kamu masih ingat kan waktu aku ketemu kamu lagi, terus aku bilang aku sangat bersyukur. Kamu tahu kenapa? Kenapa? Karena kali ini aku benar-benar serius, aku pengen jadi pacar kamu. Pacar? Iya, dan aku siap menikahi kamu, Sa. Kalau kamu juga siap. Aduh. Aduh, kenapa, Sa? Harus banget ngomongin tentang ini ya? Justru yang beginian yang penting, Sa. Ya, tapi waktunya gak pas aja. Tapi kamu bersedia kan jadi pacar aku dan nantinya kamu jadi calon istri aku? Aduh, Guntur. Kok aduh lagi? Ya, sorry ya, cuma gue tuh senang ketemu sama lo karena lo tuh teman sama gue. Cuma kalau misalnya buat ngomongin kayak gitu-gitu ya... Enggak sekarang kali ya. Tapi kamu mau kan? Enggak juga sih. Jadi kamu nolak? Ya bisa dibilang kayak gitu. Tapi aku masih ada harapan kan? Udah ya, gak usah ngomongin ini. Aku tuh mau rasa kesuasana atau enggak? Oke, okay, yaudah. Yaudah, aku akan nunggu kamu kalau kamu siap. Serius, Sa. Thank you semuanya. Thank you buat panitia. Nah, saya cuma mau bilang terima kasih buat perempuan yang spesial buat saya. Gue tahu ceweknya itu pasti Salsa. Saya nggak pernah sayang sama perempuan sesayang ini. Tapi sayangnya saya cuma bisa ngungkapin itu dengan cara ngebadain dia. Dan saya gak pernah godain cewek lain selain gue. Saya godain dia. Guntur, boleh saya minta Salsa naik kesini? Silahkan, silahkan. Salsa! Nah, ini loh perempuan yang saya maksud. Oh my God. Kayak di film-film aja ya. Iya. Saya mau persembahkan piala ini buat perempuan saya ini, Salsa. Selamat ya, Galang. Bang. Kalian tuh. Hari ini saya juga pengin ngumumin bahwa saya mau ngelamar gadis pujaan saya. Meskipun hitam dan buluk tapi hatinya putih dan mulus loh. Biarpun calon suami saya ini agak buluk juga, tapi sebenarnya hatinya enggak buluk. Saya udah pernah ngeliat kok hatinya, dan di dalamnya ada nama saya. Yeah!
Thank you.